Punya rasa. Ini Pak. Perjalanan yang kedua. Pasien yang kedua. Ini mau kau ya? Iya. Ini sih. Animar. Jalanan udah sampai.
kita masuk ke gang. Tenang banget. Aduh, dipikir terlalu mendalam.
Jadi kehidupan itu sebenarnya bebas dengan tanpa apa baik itu. Orang sempit dunia ini. Tenang banget. Yang perlu dipikirin dengan baik kesehatan yang paling utama. Nyebut istighfar, astagfirullah. Di kenangan ini, ya aku menang tujuannya orang penting. Tapi dengan gue ini solusi jalan keluar yang terbaik. Di kenangan ini, kalian kok ngaji bareng kalau aku itu. Tapi dengan acara ini, jadi tekanan buat ini dengan gue. Ya aku pun merasakan dengan kehidupan ini dengan gue. Gue ini tekanan yang luar biasa. Tetapi ya, aku ya cuma bisa nasihat itu kembali pasti ini. Semua masalah gue bakal terlewati. Jadi faktor utama terpenting di dunia ini, singgung utama kesehatan yang dilindungi. Bahwa apa gue keluarga ini bakal akhir apa, bakal terbaik dengan ini. Anggap diri nanti terutama sehat jasmani dan rohani. Ya aku tekan ini ya aku karena singgutus bapak jadi ya ingin aku nanya nenek ya anak manfaat dengan pantek ruwet makarane kursi pikirane hatine bukan bimbingan gue ini unek-unek apa monggo disampaikan kalau aku mungkin aku bisa ndein jalan keluar dari masalah bimbingan paling jauh tetap nol masalah itu yang keluar dari bimbingan bimbingan artinya kurni Kuriasi. Kuriasi. Dengan sing dirasakna sing saya berbaik juga kepengen apa Thank you.
Jember. Bahasa nasional perlu refreshing lah, membersihkan pikiran. Iya, menurut aku kayak gue mbak, jadi memang segala sesuatu itu pasti ada dalam gue. Ada di pikir kita harus terbuka dan hatinya, batinnya, pikiran itu sebenarnya dia harus luas, harus kita. Mungkin nyebut benar dengan memang di luar kontrol dan dengan kepengenan misalnya nangis bentar masih mungkin jadi orang yang bolong itu sih membuat cincin masukkan karena petenang korin dia nggak wujud nih belum dengan insyaallah kita bersihkan dengan ya mohon keikhlasannya untuk arahnya syarat yang kudu bimbing kabelkan yang kuasa cuma manusia itu kudu syarat dunia nyongnya burung karwan bener. Cuman karena ini bareng-bareng dengan niat dan tujuan ini dengan ya gue solusi sebelah macam gue kita solusi sebab kehidupan ini bukan untuk sementara akan selamanya di dunia dan di akhirat. Jadi yang batin dan jasmani ini sehat waras masalah timbal ini itu mungkin masa umur kalau yang sehat banget, bahkan baik-baik. Sing anan yang kekhawatiran itu sebenarnya pikiran. Sehingga masuk ke mikir cincin korin dia, kelingan dia akhirnya nekat. Namun menurut dokter gue, darah simpek pulih dalam tulang pikiran. Sebenarnya syarat. Khusus penyambaran dengan roh yang mengambil suaranya. Jadi sate kambing gitu. Mencicakan. Mungkin sih paling utama itu kesehatan. Masalah dia itu boleh dikatakan apa? Kalau mendengar semuanya sehat, semua depan, insya Allah masalah apa pun bisa selesai. Titik turut ya mbak, aku mengucap ke menurut ya aku ucapan aku bukan dengan gerakan sesuatu apapun karena gerakan si kuasa orang masalah diturut yang aku mengucap takdir sampai akhir di mana menurut kita Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. A'udhu billahi الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lillahi wa rasulihi wallahi Allahu Akbar. Lillahi wa rasulihi wallahi Allahu Akbar. Lillahi wa rasulihi wallahi Allahu Akbar. Lillahi ta'ala la hawla wa la quwwata illa billah illa aliyyil azim. Ya Allah, ampunkanlah ya Allah atas segala dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah, dan ampunkanlah atas segala dosa-dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah ya Allah atas segala dosa-dosa dan kesalahan saudara kami, sahabat kami, masyarakat desa kami, bangsa kami, dan para sesepuh kami. Ya Allah, bukakanlah ya Allah mata hati kami. Bukakanlah ya Allah mata hati kedua orang tua kami. Dan bukakanlah ya Allah mata hati saudara-saudara kami, kerabat kami, sahabat kami, para tetangga kami, bangsa kami, bangsa manusia, dan guru-guru kami, para sesepuh kami. Ya Allah, ampunkanlah ya Allah atas segala dosa-dosa dan kesalahan yang dulu saya pernah lakukan, baik yang disadari ataupun yang tidak tersadari, baik dosa yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, baik disengaja ataupun yang tidak disengaja kami. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun dan Maha Mengampuni, ya Allah, ampunkanlah ya Allah atas segala dosa-dosa kami ya Allah. Sehatkanlah jasmani dan ruhani kami ya Allah. Sehatkanlah ruhani kami ya Allah, dan sembuhkanlah penyakit hati kami. Sembuhkanlah penyakit hati kami ya Allah, dan sembuhkanlah penyakit hati tetangga-tetangga kami ya Allah, yang iri dengki kepada kami ya Allah. Bukakanlah mata hati nuraninya ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kun kata Allah, fayakun kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Gusti, kula nyuwun saucap nyata sejitu metu ya rasa ya Allah, huwi Allah, huwi Allah, huwi Allah, huwi
ya Allah, 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 ya Allah. Ya jibril kami dari bersama dengan kita bersama Karoma cuma gitu, karoma cuma. Panjat rumah, panjat itu kenapa? Thank you.
Subscribe to my channel and also press this bell icon. Bisa, cuma main naik, gular, biasanya susu naik. Eh, Rem, ini main naik.